What's up guys, bagian with me bersama gue di Satria Magic. Kali ini kita mau melanjutkan reaction video TikTok lagi, video-video nggak tahu ya antara motivasi atau video galau. Ini gue juga nggak tahu, banyak kan campur sih ya video-video yang ada di TikTok lewat di beranda gue. Oke, langsung saja tanpa basa-basi kita tampilin di sebelah sini ya guys. Mau sebelah mana nih, sebelah sini atau sebelah sini nih, bebas ya. Oke, sebelah sini aja deh. Oke, langsung aja video yang pertama nih guys. Oke. Lagi mengejar makan itu benar. Akan ada saatnya kau menyesali semuanya. Kejarlah dia yang kau sebut rupawan agar kau diberi pelajaran bagaimana rasanya mencintai namun tidak dihargai keberadaannya. Cakep. Ini udah jelas ya, nggak perlu gue jelasin lagi guys. Ini pokoknya udah jelas ya, nggak perlu gue jelasin lagi ya. Ya kalian tahu sendirilah ya. Oke. Oke, langsung next. Selanjutnya. Mau tahu nggak level tertinggi sakit hatinya para laki-laki? Itu ketika dia berusaha nyuekin seseorang yang sebenarnya dia nggak sanggup dan nggak bisa untuk nyuekin. Ketika dia berusaha nahan kangen, tapi dia tetap nggak ngechat tuh cewek. Dia tetap aja nggak mau nyari tahu tuh cewek apa kabarnya. Tapi percaya nggak, meskipun dia berusaha banget nih nyuekin lu, walaupun dia sakit rasanya, dia tetap aja lo nyari tahu kabar lu lewat temen-temen lu, pengen tahu kegiatan lu lewat sosial media lu, dia tetap sayang sama lu meskipun jaraknya jauh. Oke, next, udah jelas banget ya. Lu tuh bisa aja jadi orang paling cakep sedunia. Lu bisa aja jadi orang paling baik sebenernya. Lu bisa aja jadi orang yang bisa kasih segalanya. Lu bisa kasih seluruh dunia buat satu orang ini. Tapi kalau orang ini gak bisa bersyukur, gak bisa lihat betapa berharganya segala pemberian lu ini, gak bisa melihat betapa berharganya lu, mubazir. Ini gua gak tahu ya, ditujukan ke cowok atau ke cewek, atau mungkin kedua-duanya ya, kedua belah pihak, ke cowok dan ke cewek ya. Gue juga nggak tahu ya, pokoknya kita tonton aja guys. Yang pastinya udah jelas, nggak mungkin gue jelasin lagi, pasti intinya udah jelas ya. Galin, mending diem dulu, tunggu dulu sebentar sampai lu ketemu sama orang yang sama guys. Betul. Yang bisa menghargai ya segala effort lu, pemberian lu, dan benar-benar merasa bersyukur banget kayak, aduh gila, gue nggak ngerti lagi kenapa gue bisa seberuntung ini mendapatkan. Soalnya banyak yang emang bener-bener udah apa namanya, udah effort ya kan, udah effort tapi nggak dihargai ya kan. Balik lagi ke video sebelumnya ya kan, udah banyak yang effort nggak dihargai dan nggak dihormatin, dan itu parahnya tuh di situ guys. Jadi yang carilah yang benar udah meng-effort tapi dia menghargai effort lo gitu, menghormati effort lo gitu, menghargai istilahnya kan. Effort itu usaha, sebuah usaha gitu ya, bukan usaha untuk membuka bisnis gitu, bukan. Tapi ini effort untuk keberadaan yang benar-benar orang ke orang yang kita suka gitu guys. Orang setulus lo, orang yang mau berusaha sekeras lo, disia-siain, mubazir. Oke, next ya, ini udah jelas. Ya namanya juga cewek, ya kan? Ya begitulah, ya kan? Oke, okay, next. Bisa saya sama gue, setiap hari nanti semua rasa sakit hati lo bakal terbalaskan. Lo bakal ketemu sama orang yang begitu jatuh cinta sama lo, karena lo adalah lo. Dia bakal suka sama cara pandang lo, cara berpikir lo, cara betul, betul. Hal-hal kecil dari diri lo dia bakal selalu hargai. Dia bakal mencintai lo lebih dari lo mencintai diri sendiri. Dia bakal tulus sama lo tanpa pamrih. Ini terakhir, dia bakal selalu menuntun lo ke arah yang baik.
percaya sama gue, lo bakal ketemu sama orang suatu hari nanti. Tapi bukan sekarang. Tuhan sengaja kasih lo orang yang salah sekarang. Orang yang mungkin jahat. Jadi orang setiap orang yang buat temen itu selalu jahat ya. Tapi nggak tahu ini dia ditujukan buat para cewek atau para cowok, gue juga nggak tahu, mungkin kedua-duanya ya guys. Belum tentu orang yang ngomongnya cewek ditujukan ke cewek, belum tentu, bisa juga ke cowok atau ke dua-duanya, karena pesan ini emang untuk dua-duanya, bukan untuk satu orang saja guys. Itu jadi kedua-duanya itu untuk cowok dan cewek. Mungkin dia susuk hati lo supaya nantinya ketika lo ketemu orang yang baik, lo lebih bisa menghargai mereka. Lo bisa sadar dari bahwa oh, ini orang yang baik buat gue. Susah. Jadi udah sabar aja ya, nanti orang yang baik akan datang, tapi bukan sekarang, di suatu saat nanti gitu. Emang banyak kan orang emang jahat sih guys ya, emang banyak kan manusia tuh jahat, yang baik hanyalah Tuhan gitu. Next. Semoga sampai di FFW orang yang tepat. Gue mau ingetin lo untuk stop merasa bersalah karena lo percaya sama orang yang salah. Yes. Itu bukan salah lo. Tahu gak kenapa? Gak tau. Lu enggak. Lu gak nyangka orang itu akan jahatin lo, akan nipu lo, ngelingkuhin lo, atau apapun itu. Karena lu tidak akan melakukan itu sama orang lain. Dan itu, itu bukan salah lo. Punya hati yang baik, yang tulus, itu bukan salah lo. Ingat ya, mereka yang jahat, lo gak salah. Jangan sampai lo merasa, kok gue bodoh banget, kok gue bego banget, bisa percaya sama orang kayak gitu. Jangan sampai merasa kayak gitu, jangan. Karena hati lu baik dan gak ada yang salah dari hal itu, oke? Okay? Yang penting sekarang lu harus make peace with it, tinggalin, move on, pentingin diri lu sendiri, oke? Okay? Love you. Nah gitu guys, jadi balik lagi, ini intinya video yang ini sama video sebelumnya sama ya. Intinya ya emang banyak orang yang jahat gitu ya, banyak orang yang jahat ya. Oke, okay, next. Gak jeduk. Mau seberubah apapun Anda, maaf aku sudah tidak peduli. Ya iyalah, tidak peduli karena emang udah berubah, mati rasa gitu kan. Mati rasa contohnya kayak Limbat makan paku gitu, tangannya dikasih api, dipakein pisau gitu, itu mati rasa aja. Tutup pintu, tutup jendela, karena ini lagu boleh jeduk, jeduk, jeduk. Tak peruk talinya, sampai senggul mata jadu. Tidak perlu kembali lagi, sudut pandangku tentangmu sudah tidak sama lagi. Ya lu gak usah balik lagi, sudut karena sudut pandang gue sama lu tuh udah gak kayak dulu lagi. Ya udah lu udah. Udah lagi sampah gitu kan. Di mata gue gitu kan. Itu. Untuk sekarang biar saja kosong gitu loh. Beri waktu untuk renovasi hingga benar-benar layak dihuni. Seperti rumah ya. Yang ya iyalah kan kalau rumah tuh direnovasi yang sampai benar-benar layak dihuni guys, jangan sampai belum jadi udah ditinggalin, gak enak tuh, bocor ya kan, apa namanya, hujan gitu. Oke, okay, next. Dari kamu aku belajar, mau setulus apapun aku ke kamu, se-effort apapun aku ke kamu, sepeduli apapun aku ke kamu, secapek apapun aku untuk nggak emosi hadapi kamu, itu nggak menjamin kamu buka mata untuk peduli dan menghargai aku selama ini. Menghargai aku selama ini aku bersamamu. Banyak kan, ini gue juga nggak tahu ditujukan untuk ke cowok atau ke cewek. Ya karena sama-sama sih. Ya kan, sama-sama kedua belah pihak ya. Oke, okay, next. Semakin sayang lelaki itu kepadamu, maka sifatnya semakin mudah marah. Berarti ini ditujukan untuk perempuan ya, ke cewek. Karena ini kan semakin sayang lelaki itu ya kepadamu, maka sifatnya semakin mudah marah dan mudah cemburu dan overthinking. Mudah terasa
terasa hati. Mudah terasa hati. Jika kamu tidak suka lelaki seperti itu, maka carilah lelaki yang menyayangi, yang tidak menyayangimu. Giliran tidak yang menyayangi, yang nyakitin bilang semua cowok sama aja. Waduh, ini emang kebanyakan cewek kayaknya kayak gini, guys. Sesuai dengan di video ini mungkin seperti itu. Oke, next. Ini pokoknya udah jelas banget video, nggak perlu gue jelasin lagi. Mungkin pada intinya sepertinya itu sih, guys. Cowok ketika dia ganteng, pasti langsung di-post sama ceweknya di sosial medianya. Coba aja kalau dia jelek, ya ampun, pasti dia ngemis-ngemis banget untuk sekedar di-post di Instastory doang. Nah, bener tuh. Apa itu? Hoax. Cewek itu nge-post foto cowoknya itu di second account-nya. Kalau hubungan langgeng itu nggak harus di-up di sosmed, bos. Nah, ini yang benar. Lo gak bakal terhabisi kalau dapet kayak gini. Intinya dalam hubungan itu jangan pernah memandang seorang dari fisik, karena fisik itu gak menjamin dan buat hidup lo kedepannya bakal jauh lebih baik. Dan ingat, dalam hubungan itu harus saling melengkapi, bukan malah mau menang sendiri. Bener tuh, bener, harus saling melengkapi gitu loh, guys. Jadi mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, harus saling melengkapi dengan kekurangan gitu. Banyak kan mau menang sendiri gitu. Oke, next. Ya, pokoknya intinya dari semua video yang gue puter ini semuanya intinya udah jelas ya. Sejak hari itu terjadi aku tidak ingin menaruh perasaan yang terlalu berlebihan lagi. Menatapnya tidak lagi candu dan kehadirannya tidak membuatku rindu. Iya, betul. Karena dengan kehadirannya gitu loh, ya udah biasa aja, kayak ngeliat udah biasa aja, kayak ya udah gitu loh. Jadi masih banyak yang lain gitu. Tapi ini gue juga nggak tahu ditujukan ke dua belah pihak, cowok dan cewek. Oke. Tak perlu hilang, aku takkan datang. Tak perlu kabur, aku sudah mundur. Tak perlu berlari, aku sudah berhenti mengejar Anda ya. Sudah berhenti mengejar. Kalau kita punya peliharaan gitu kan, binatang lepas, dia udah kabur gitu ya. Udah capek kita ngejar, nggak usah dikejar. Udah capek, sudah berhenti gitu kan. Oke, next. Oke, next ya. Apa nih? Gimana setelah bebas dari dunia percintaan? Bahagia kan? Ini bahagia lah. Aku sudah tidak peduli lagi dengan cinta. Cinta yang ku kenal hanyalah luka. Betul? Betul, sudah pasti. Karena kalau lu udah kenal cinta, kecuali kayak binatang gitu kan. Mau kenal cinta, mau nggak kenal cinta juga digaspol. Bodoh amat gitu kan. Mirahi. Gitu kan, kalau di sisi gelap dunia binatang tuh gitu, tidak mengenal adanya cinta. Yang penting dia ovulasi, dia birahi, langsung kawin. Gitu kan, beda sama manusia nih, guys ya. Kalau manusia kan harus pakai ya PDKT-an. Kalau binatang langsung kawin nih. Nggak ada tuh pakai PDKT-an, pacaran-pacaran tuh nggak ada. Kalau di dunia binatang tuh langsung kawin ya. Nikmati saja hidupmu tanpa melibatkan percintaan. Betul ini. Ini betul, betul. Jadi nikmatin kehidupan kita tanpa melibatkan percintaan. Itu betul banget. Ya, yeah, next. Nil, level tertinggi sakit hatinya laki-laki itu apa sih? Level tertinggi sakit hatinya laki-laki itu bisa jadi orang bodoh dan dalam pikir panjang. Karena dia satu gak punya tempat curhat, jadi dia buat melampiaskan itu. Cuman di kendaraan, contohnya kebut-kebutan, bahkan dia rela kehilangan diri sendiri atau nyawa diri sendiri cuman buat ngilangin luka di hati. Jadi ya buat para cewek yang menyakiti laki-laki, tolong mikir panjang lah. Karena laki-laki itu kalau udah kecewa dan sakit hatinya, dia bisa rela kehilangan nyawanya. Paham? Ha. Tuh, denger para perempuan, para cewek, denger ya. Oke, next. Halo Cindy. Halo. Apa kenapa sih konten lu tuh selalu ngebelain cowok? Iya, karena ya yang harus kalian paham,
cewek ketika dia sakit hati, dia punya banyak teman cewek untuk curhat. Tapi ketika cowok yang sakit hati, dia nggak ada tempat curhat. Dia malah ngurung dirinya di kamar. Makanya, ya gue suarakan semua sakit hatinya cowok itu ke sosial media, biar dia ngerasa ada yang mendukung dia gitu. Lu nggak mau buat nyoba ngebela cewek aja? Kan lu perempuan. Enggak sih, gue cukup untuk menyuarakan ada cowok aja. Menurut gue itu sangat sangat berat sih buat cowok di luar sana. Oh ya udah kalau gitu, gue yang mewakilin semua cewek di luar sana deh. Kita pro kontra ya. Oke, siap. Deal. Oke, next. Kalau orang yang udah lo sakitin masih bisa berbuat baik kepada lo, itu bukan karena dia bodoh, tapi ini juga gue nggak tahu ya ditujukan para buat cowok doang atau cewek aja. Dan ini pasti kedua belah pihak. Kita tonton lagi. Dia punya otak moral jauh lebih di atas. Jadi, kalau lo punya otak harusnya malu, bukan bangga. Tuh, kalau lo punya otak harusnya malu, bukan bangga. Ya, tapi ini gue nggak tahu ditujukan kemana, guys. Oke, langsung aja next, terakhir video terakhir. Sudah tidak ada yang gue perjuangkan lagi, tidak juga dekat dengan siapa-siapa. Mulai sekarang aku menepi untuk istirahat. Oke. Tutup jendela karena ini lagu boleh bikin kaprok talinya sampai seharusnya waktu itu aku cukup mengenalmu saja tanpa ada rasa. Ya, nggak tahu. Bukan buat perempuan atau buat laki-laki, tapi ini buat dua-duanya, guys. Tak perlu hilang, aku takkan cari. Tak perlu kabur, aku sudah mundur. Tak perlu berlari, aku sudah berhenti. Gokil. Nggak tahu ya, buat tunjukkan untuk perempuan atau ke laki-laki, guys. Oke. Oke, udah habis. Oke. Udah habis guys videonya guys. Jadi sudah jelas kan semuanya. Gak usah perlu gue jelasin lagi guys. Jadi ya apa namanya, betul-betul emang sudah jelas gitu kan. Apa yang mau gue jelasin lagi gitu. Oke. Ya gini gue ngambil intinya aja. Intinya tuh yes. Ya agak susah sih soalnya emang gue bukan ahli di bidang percintaan guys. Oke, ini aja dari gue dan jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share dan di subscribe karena di subscribe itu gratis tanpa bayar sama sekali. Oke, karena kita sudah mencapai ke 352 subscriber guys. Oke, nanti ke 1000 subscriber kita ngadain giveaway kali ya guys. Oke, giveaway-nya apa nanti gue akan infokan di video berikutnya guys. Oke. Ini aja dari gue dan jangan lupa selalu klik like, comment, share, subscribe karena subscribe itu gratis guys. See you to next video lainnya. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.